puncak inflasi 2025 apakah benar-benar akan terjadi? Kalian percaya atau tidak? Percaya atau tidak percaya, tahun ini saja sudah terlihat resesi ekonominya. Banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat dari pedagang offline maupun online, tingkat daya belinya sudah menurun. Apakah karena banyaknya penjual? Kalau aku lihat sih memang resesi ekonomi ini sudah mulai berjalan. Di sini aku hanya mengingatkan ke kalian semua untuk hati-hati lagi dalam menggunakan keuangan. Sekiranya tidak terlalu penting, jangan ambil hutang dulu, karena memang puncak resesi ini masih di tahun 2025 sampai tahun 2026. Jadi saran Kak Inem Jogja, sudahi foya-foya kalian, kurangi membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak seharusnya kita beli agar kita bisa bertahan hidup. Di sini aku hanya bisa mengingatkan kalian karena memang dampak resesinya ekonomi ini sudah sangat terlihat sekali. Banyak sekali yang sudah mengeluh ke Kak Inem Jogja, Mbak Inem kenapa ini jualannya sepi banget. Bukan karena banyaknya penjual ya, bukan ya. Karena memang daya beli sekarang menurun. Nah di sini aku hanya bisa mengingatkan kalian, ayo budayakan hidup ngirit, sederhana. Ya, karena kita tidak pernah tahu hari ini kita sukses, tahun ini kita sukses, kita tidak pernah tahu tahun depan seperti apa.